Jangan salah jam. Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia live di SCTV dan Mola TV. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe agar kami semakin bersemangat memberikan info terupdate seputar dunia olahraga di tanah air. Dan kalau Anda sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih dan selamat menonton video ini. Laga lanjutan laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia akan kembali bergulir hari ini Senin 7 Juni 2021 yang mempertemukan Timnas Indonesia kontra Timnas Vietnam. Sebelumnya skuad Garuda sudah menghadapi Thailand pada 3 Juni 2021 dengan hasil imbang yakni 2-2, di mana gol-gol Timnas Indonesia dicetak Kari Agung di menit ke-38 dan Evan Dimas Darmono di menit ke-59. Jelang menghadapi Vietnam, Nadio Argawinata CS kini sedang digembleng dengan latihan intens. Pemain yang tampil saat menghadapi Thailand diberi menu latihan yang lebih ringan, sedangkan yang tidak tampil tetap menjalani latihan berat seperti biasanya. Jadwal Timnas Indonesia versus Vietnam malam ini sendiri telah dirilis resmi oleh dua stasiun televisi yang memegang hak siar, yakni SCTV dan Mola TV. Namun dari kedua stasiun televisi ini merilis jadwal yang berbeda dengan selisih waktu 45 menit. SCTV menjadwalkan Timnas Indonesia versus Thailand berlangsung pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di Mola TV, jadwal Timnas Indonesia versus Vietnam berlangsung lebih awal, yakni pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Tapi jika merujuk dari Instagram Federasi Sepak Bola Uni Emirat Arab sebagai tuan rumah laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam berlangsung pada pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, yang sama dengan waktu yang ditayangkan SCTV. Jangan lupa saksikan laga Timnas Indonesia malam ini, berikan dukungan dan doakan kemenangan untuk mereka. Selamat menyaksikan.